Halo teman-teman, saya sekarang ada di depan kantor BRI Sumenep. Di sini ada yang unik ini, teman-teman. Ini dia teman-teman. Di sini ada satu pohon. Tetapi saya tidak tahu ini pohon apa namanya. Ada sekitar puluhan sarang burung pipit teman-teman. Jadi di satu pohon ini ada sekitar puluhan sarang burung pipit. Ini bagi saya sangat langka teman-teman. Karena kalau di rumah itu biasanya satu pohon besar, kadang-kadang hanya satu sarang burung pipit. Nah sementara ini pohonnya kecil. Nah ini bisa dijangkau ini teman-teman, tetapi jumlahnya sangat banyak di sini sarang burung pipit atau pipit, atau kalau di Madura ini dikenal manuk ketik. Ini sangat berdekatan, ada yang tiga, ada yang sampai empat teman-teman. Jadi dalam satu cabang itu ada yang lima teman-teman. Sangat berdekatan antar satu sarang dengan sarang yang lain. Tapi rata-rata kalau burung pipitnya ini burung pipit apa ya istilahnya, yang di dadanya itu seperti batik teman-teman. Kalau macam-macamnya kan ada burung pipit yang kepalanya putih, itu disebut pipit kaji atau burung pipit naik haji. Ada yang hanya dadanya putih, macam-macam teman-teman. Nah sementara kalau yang di sini rata-rata ini yang bersarang di satu pohon ini rata-rata burung pipit yang dadanya seperti batik. Tadi ada indukannya dalam sarangnya teman-teman, mungkin sedang mengerami telurnya. Jadi kalau ada yang butuh burung pipit ini, disilakan kalau misalkan mau manen, datang saja ke depan kantor BRI teman-teman. Jadi di pohon ini sangat banyak sarangnya, jadi kalian bisa panen anakannya.